Assalamualaikum dan juga selamat malam. Selamat kembali ke channel YouTube saya di RAB94 Vlog. Kepada korang yang dah subscribe saya punya channel YouTube, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda. Saya hargai sangat-sangat. Yang belum subscribe saya punya channel YouTube, jom subscribe sekarang untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini cerita seram saya untuk korang. Okey, di cerita kali ini saya nak menceritakan bukan atas pengalaman daripada diri saya tetapi pengalaman daripada kawan saya. Nak tahu cerita dia, jalan cerita dia macam mana? Terus dengarkan cerita seram saya sampai habis. Hai, selamat kembali. Terima kasih kerana sudi menonton video saya daripada first video sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda. Terus support saya dengan cara like, komen, subscribe, share. Alright? Okay, sekarang ni saya nak menceritakan bukan atas pengalaman daripada diri saya tetapi pengalaman daripada kawan saya sendiri. Okey, nak dijadikan cerita, hari tu kita orang ada pergi ke Penang. Saya dengan kawan A dan juga kawan B. Saya gelarkan diorang ni kawan A ataupun kawan B. Dua orang. So kita ni yang satu dalam satu kereta tu kita ada tiga orang lah. Okey, nak dijadikan cerita, malam tu kita bukan malam lah, waktu siang kita orang only pergi Penang untuk saja jalan-jalan kan, ambil angin apa semua tu. Okay, tak ada masalah apa, semua berjalan dengan lancar, okey apa semua kan. So waktu pergi tu tak ada apa-apa, waktu balik dalam perjalanan balik tu pun alhamdulillah tak ada apa-apa. Sampai kita singgah ke satu tempat ni, kolam air panas dekat area Kedah. Kita orang singgah dan juga mandi dekat situ lah. Bila sampai dekat kolam air panas tu, dalam area dalam kawasan tu pun memang alhamdulillah syukur sangat-sangat, memang tak ada apa-apa. Kalau macam ada teguran tu, tipulah kalau tak ada kan. So yang mana dalam subscriber saya ni tak pernah kena gangguan ni, tipu sangat kan. Semua orang kena kan, tak nampak tapi kita dengar suara ataupun usikkan-usikkan macam tu. Okey, yang saya kena hari tu, saya rasa macam ada teguran lah. Dia tegur macam bunyi something, saya tak ingat bunyi apa tapi dia bunyi macam tu lah. Okey, tak apa. Lepas tu saya macam tak adalah, mungkin saya just abaikan, ignore. Mungkin orang yang pergi mandi dekat situ kan, mungkin lah. Then lepas tu bila kita orang dah settle mandi apa semua tu, tiba-tiba hujan lebat datang. Hujan memang lebat sangat-sangat lah. Hujan lebat time tu memang sangat-sangat lebat. Lepas tu kita orang pun dah settle mandi apa semua tu, then kita orang pun nak mandi. Time tu dah pukul 10, 11, dalam 11 lebih lah, 11.30 macam tu, 11.30. Then kita orang pun dah settle, kemudian kita orang pun nak mandi. Okay, time masa balik tu lah yang something happen dekat kita orang tiga orang. Dia tak jadi dekat kawan A ni. Dia aku dengan kawan A ni memang kita orang tak jadi apa-apa lah. So dia jadi dekat kawan B ni. So kawan B ni daripada kecil memang mata hijab dia terbuka. So dia boleh nampak bermacam-macam jenis yang ada dekat sepanjang perjalanan kita orang balik. Okay, mula tu dalam perjalanan tu dia memang happy sangat. Time kita nak balik tu kan, start nak balik tu, dia memang dia happy sangat. Dia cakap banyak, sembang. Memang cakap banyak dengan sembang kan, kawan kan, bila kita jumpa kan. Takpelah, bila dah sembang-sembang tu, lepas tu dia tanyalah kita nak pergi makan kat mana. Aku tengah lapar ni. Kita orang pun sembang, punya dah happy dan kereta tu kan. Sebab yelah, kita dapat spend time dengan kawan-kawan kan, keluar berjalan lah apa semua tu. Okay, tak ada masalah. Lepas tu lepas tu bila aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba bertukar jadi pendiam bila sampai satu kawasan tu. Okey, nak dijadikan cerita yang boleh jadi diam tu, baru aku ingat kita orang sepanjang perjalanan tu memang tak ada lampu. Jalan dia panjang je, macam highway lah. Walaupun jalan tu dekat situ, jalan kampung, so dia panjang-panjang sangat jalan tu. Okey, memang satu lampu pun memang tak ada dekat jalan tu. Okey, so kita orang pun teruskan perjalanan kita orang dekat situ. (Tuh)
Okey, lepas kita orang teruskan perjalanan tu, minta maaf. Biasalah kalau kita buat rekod tengah malam ni kan, ada je lah yang nak faham-faham je kan. Okey, so bila kita orang teruskan perjalanan tu, tiba-tiba saya ada nampak satu kereta yang berhenti tepi jalan. Kereta tu mungkin rosak ke, ataupun kebanyakan kereta yang saya nampak tu 3 biji mungkin dia rosak lah. Okay, first saya nampak kereta macam kereta kancil, dia berhenti tepi jalan, rosak. Start pada tu kawan saya tak cakap dah. Lepas tu bila depan dalam 10 minit kita orang jalan depan tu, kita orang, saya, aku yang nampak, aku nampak lagi kereta sebiji yang berhenti tepi jalan. Okey, tak apa. 10 ke 15 minit lagi jalan ke depan, aku nampak sebiji lagi kereta. So total 3 biji. Kawan aku yang boleh jadi pendiam ni, masa aku nampak kereta yang first, kereta yang first ni aku nampak. Sebab bila aku nampak kan, memang dah aku CA CB ni memang nampak. So kita 3 orang nampak kereta yang matilah, yang rosak tepi jalan tu kan. Okey, tak apa. Lepas tu bila aku nampak yang first kereta yang rosak dekat tepi jalan tu, aku tegur. Aku cakap, eh, ada kereta lah tepi tu, rosak ke? Aku cakap macam tu. Daripada kita orang 3 ni yang tengah huwa-huwa bercakap, tengah gelak-gelak, tiba-tiba kawan aku ni boleh diam. Start daripada aku tegur kereta tepi jalan tu yang first tu rosak, tiba-tiba dia diam. Dia diam, dia tak cakap apa-apa. Dia terus diam, dia kaku. Lepas tu tak ada apa-apa lah. Start daripada aku tegur tu, memang sepanjang perjalanan yang aku tegur kereta rosak tepi jalan tu, memang sepanjang perjalanan tu, memang sepanjang perjalanan tu sepi. Itu orang 3 orang tak ada cakap apa-apa. Okey, kita orang diam, tak ada cakap apa-apa, sepatah tak ada cakap. Rasa macam sunyi, macam ada something yang tak kena dekat situ. Okey. Lepas tu bila kita orang teruskan perjalanan tu, memang kawan aku yang si B ni, dia memang diam je, diam, dia tak cakap apa-apa. Teruskan perjalanan tu, aku nampak ada kereta lagi satu, ada nampak lagi kereta satu lagi. Kiranya total 3 biji kereta yang aku nampak. So yang 2 biji tu aku tak tegur. So kawan aku yang si A ni, dia biasa dah cakap lah, dia macam, eh, kenapa kau diam, dia cakap macam tu. Eh, kenapa kau diam, kata tadi kau sembang okey lah apalah kan, dia cakap macam tu. Lepas tu kawan si B ni, dia cakap tak ada apa-apa lah, dia cakap tak ada apa-apa lah, dia cakap macam tu. Lepas tu dia terus, Dia duduk dalam kereta, dia diam, dia tak cakap apa-apa. Sampai aku tegur, eh, kau okey ke, tak apalah. Lepas tu dia diam, dia tak cakap apa-apa. Sampailah dalam 10 minit ke 15 minit, memang kita orang dalam kereta tu, kita orang diam, dia tak cakap apa-apa. Sepatah masing-masing pakat lama tengok telefon lah, kita pun tekan-tekan telefon apa semua tu. Lepas kita orang teruskan perjalanan tu, tiba-tiba aku daripada aku memang duduk belakang. So si A dengan si B ni duduk bahagian depan, aku seorang saja yang duduk di bahagian belakang. So aku daripada seat depan, so aku duduk belakang ni. Daripada start daripada belakang ni, aku remove ke tengah untuk bagi kita nampak depan lah, depan kita boleh kita nampak jalan apa semua tu. Okay, bila aku remove duduk kat ruang tengah tu, aku sembang dengan si A saja, sembang apa. Lepas tu share lagu lah, tanya lagu lah apalah kan. Masa dalam tu, time tu memang tak ada buka lagu dan kereta, memang diam, sepi je. Okay, masa keadaan yang tengah serius tu, kita orang pun just nak cakap apa, nak ramai-ramaikan situasi dah masa dalam kenderaan tu kan. Sebab yelah, sunyi sangat kan. So kita orang pun, aku dengan si A ni pun tengah sembang. So si B ni, dia diam je. Kejap-kejap 5 minit sekali dia serokok, 10 minit sekali dia suruh rokok, 15 minit sekali dia suruh rokok. Lepas tu dia isap, dia stres. Tak apalah, aku pun tanya dah si aku ni pun tanya dah si A, aku tanya dia, eh, kau okey ke, aku cakap dia. Lepas tu dia kata, dia angguk macam tu je, dia tak cakap sepatah pun. Tak pernah. Lepas tu selang dalam beberapa minit aku tanya, kau ni okey ke, kenapa kau diam je, dia cakap macam tu. Lepas tu dia tak ada cakap, tapi dia time tu dia memang dia tak cakap apa, dia tak mata tak eye to eye, tak eye contact dengan aku, macam tu. So dia cakap okey macam tu, okey tak apalah, aku pun diam. Takpelah, dah duduk lama kemudian tu, aku pun bersama dengan si aku pun bersama dengan si A apa semua tu. Lepas tu si B ni macam asal lah, dia diam, dia tak cakap apa-apa kan. Lepas tu takpelah. And then lepas daripada kita sembang apa semua tu, okay, aku pun stop kejap sembang apa dia apa tu. Aku pun duduk belakang belakang daripada si A ni balik lah. Okay, takpelah, sorry, belakang si B balik ni lah, aku duduk belakang tu.
Lepas tu dalam 10 minit kemudian tu aku pun dah duduk, aku kembali ke ruang tengah tu. Aku tanya si si yang diam ni lah, si B ni lah. Aku tanya, eh kau okey ke, kenapa ni kau diam dari tadi? Lepas tu tiba-tiba dia toleh dekat aku, dia tengok aku macam ni. Daripada dia duduk macam ni kan, lepas tu tengok aku, dia tengok macam tu. Lepas tu dia tengok depan balik, dia tengok macam tu. Lepas tu aku jadi macam, kenapa dia ni tiba-tiba tengok aku, lepas tu dia tengok dekat tepi aku macam ni kan. No comment, aku pun tak tahu nak cakap apa-apa. Then aku pun diam, tak apalah. Lepas tu kebetulan lepas dia tengok tepi aku tu, dekat sebelah kanan aku ni, dekat tepi tingkap tu, dia tengok macam tu. Lepas tu dia tengok depan balik, aku rasa tepi aku ni rasa panas. Aku punya bulu tengkuk aku ni pun dah meremang dan naik apa semua tu kan. So aku tak kata apa-apalah, aku pun diam. Lepas tu ni mata jahat ni, aku pun toleh dah juga. Toleh tu, alhamdulillah, memang tak ada apa-apa masa tu. Tapi dekat luar memang satu lampu pun tak ada, gelap gelita, memang gelap sangat masa tu. Okey, tak apalah. Lepas tu kita orang pun dah on the way balik apa semua, dalam kenderaan apa tu, dah sampai rumah apa semua tu, tak apalah. Bila sampai rumah tu dia cakap kita orang pergi hantar si Nilan yang diam tadi tu lah. Okay, hantar dekat rumah dia. Dia cakap, eh sorry tau, aku tadi diam sikit dalam kereta, tak banyak cakap kan. Cakap korang je yang banyak cakap kan, aku diam je. Eh tak apa, aku okay je, aku faham. Dia macam tu. Lepas tu tak apalah. Bila esok hari tu kita orang keluar lagi. Kita orang keluar pergi lepak, pergi minum-minum apa semua tu kan. Lepas tu dia cerita apa yang terjadi malam tu. Lepas tu bila kita orang pergi lepak apa kat kedai minum, lepas tu aku tanya dia. Aku tanya, eh kenapa semalam kau diam je, kenapa kau tak sembang dengan aku pun, dengan kita orang pun, kita dua orang je sembang-sembang, kau tak ni sembang pun kan. Lepas tu dia kata, kau nak tahu tak kenapa kau diam semalam? Ah, kenapa? Lepas tu dia cakap dekat aku, kau ingat tak yang malam tu yang aku tegur kereta yang first kau nampak tu, yang mati tepi jalan tu? Kenapa? Kau tahu tak dekat atas kereta tu ada benda macam ada sosok warna putih, kain putih, rambut panjang, tengah duduk bertengkek atas kereta tu, tengah pandang kita. Weh, serius lah, kenapa kau tak cakap dekat aku? Aku cakap tu. Lepas tu yang si yang seorang lagi ni pun, kawan aku pun cakap, eh serius lah kau ni, kenapa kau tak cakap dekat kita orang? Cakap macam tu. Tak apalah. Lepas tu dia kata benda tu tengah duduk atas kereta, tengah pandang kita. Dia cakap, aku tengok dekat side mirror, dia tengok lagi. Aku cakap macam tu. Sampailah. Sekejap. Sampailah kita orang sampai yang kereta pertama, kereta yang kedua tu, dengan kereta ketiga ni pun dia still lagi nampak benda yang sama duduk atas kereta tu. Lepas tu sepanjang perjalanan daripada kereta yang pertama, kereta kedua, kereta ketiga tu, dia nampak benda tu sepanjang perjalanan tu kita balik ke rumah. Memang jalan tu panjang terus direct je, memang gelap gila-gila jalan tu, tak kan dia gelap kan, memang tak nampak orang yang lalu ikut jalan tu. Kalau ada pun sebijik kereta je macam tu. Memang hari tu ada sebijik kereta je yang ikut jalan yang sama. Kita orang ke sana, dia macam ke sini, itu jelas. Lepas tu aku pun beranikan ambil mata, aku pun tengok-tengok belakang, aku pun tengok. Astaghfirullahaladzim, aku cakap, ya Allah, memang gelap gila-gila jalan ni. Macam mana dia orang ni hidup kan, aku cakap macam tu. Lepas tu tak apalah. Kawan aku cakap, lepas tu aku nak tahu tak, aku yang aku sembang dengan ni, yang aku tegur, yang dia tengok aku macam ni. Lepas tu tiba-tiba tengok depan tu kan, dia kata, kau nak tahu tak kenapa aku tengok kau? Lepas tu aku tengok kau tak lama ni, aku tengok belakang tepi kau tu kejap je. Lepas tu aku tengok depan balik. Haa, kenapa? Dia cakap ada benda tu tenggek dekat tepi tingkap tengah tengok kau. Dekat macam tu. Dia cakap macam tu. Aku cakap, ya Allah, dia tahu aku meremang. Habis aku memang meremang gila, bulu tengkuk aku ni. Dia cakap benda tu hitam, mata merah, rambut panjang, tengah pandang kau dekat tepi tingkap. Cakap, aku cakap, ya astaghfirullahalazim. Aku cakap astaghfirullahalazim. Patutlah aku rasa macam tak selesa sangat tepi aku ni, rasa macam panas, rasa macam meremang bulu tengkuk aku kan, rasa macam tak selesa lah. Aku cakap macam tu. Lepas tu dia cakap dekat aku, sebab tu aku tak tengok kau lama, sebab tu aku diam, sebab ada suara-suara yang datang hasut dekat aku. Dia cakap macam tu. Tapi aku tak tanya detail lah suara tu cakap dekat kau. Dia pun tak nak cerita dekat kita orang kan, apa yang benda tu cakapkan, takut nanti kita orang fikir lain. Okey, lepas tu tak apalah, kita orang pun tak apa diam. Tu akulah kata dekat dia, kenapa aku tak cakap malam tu? Aku tak nak cakap, takut nanti perjalanan kita nanti, sepanjang perjalanan kita nanti dia cakap jadi kucak-kacir. Dia cakap macam tu. Lepas tu aku diam.
korang cakap banyak, aku diam je. Sebab aku nampak benda-benda tu yang sepanjang perjalanan tu kan, memang aku nampak dia dekat tepi, dia dekat, ada terbang lah, apalah dia cakap, tengok atas kereta lah apalah. Sebab tu aku diam. Aku cakap, oh ya Allah, ya kawan aku, nasib baik aku tak cakap dekat kita orang malam tu kan. Tidak, memang takut lah kan malam tu kan. Sebab yelah, benda-benda gaib ni kan kita tak duga kan bila masa dia datang. Dia ada, mana-mana pun ada, siang malam pun ada. So tipulah kan kalau kita cakap benda tu tak ada. Siang malam, pagi, petang memang ada, tapi kita saja yang tak nampak benda tu. Okay, so dekat sini saya nak sihatkan, sorry ramai suara budak-budak tepi jiran ni kan. So saya nak menceritakan untuk korang, kepada korang yang suka keluar pergi healing, pergi jalan-jalan, pergi mandi tempat, tak kira lah, pergi mandi kat mana-mana pun ataupun pergi piknik kat mana-mana pun. So saya nak sihatkan untuk korang dekat sini, tolong jaga mulut. Mulut ni kena jaga, sebab bahaya kan. Walaupun yelah, kita tak pernah nampak benda tu, kita tak pernah kena usik benda tu, kita tak pernah kacau kan. So kita kena jaga mulut kita, sebab yelah, disebabkan mulut kita ni badan jadi binasa kan. So kita tak boleh nak takut sangat, kita tak boleh nak berani sangat kan. So kalau kita terlalu takut, apa benda tu pun datang kacau kita. Kalau kita terlalu berani, benda tu juga suka usik kita. So kalau macam kita macam just buat biasa, macam tak ada apa-apa, macam kita tak pernah kena kacau kan. So saya tak tahulah pengalaman orang yang mati hijab dia terbuka daripada masa kecil sampailah ke dia besar, situasi dia macam mana kan. So saya tak tahu, mungkin kalau kalau mati hijab dia terbuka daripada kecil, so dia boleh terima lah apa yang dia nampak kan. So kalau macam kita dah besar panjang ni, tiba-tiba kita teringat tengok benda tu, memang kita tak nak hidup. So kita jadi gila macam tu kan. So macam itulah nasihat saya, jaga mulut bila berada dekat tempat yang bukan yang tempat yang tak selamat, tempat yang kita tak pernah pergi, macam tu. So kita tak tahu benda tu apa yang ada dekat situ, apa yang akan terjadi dekat situ. Okay, so thank you so much watching video saya sampai sekarang ni. Yang belum subscribe saya punya channel YouTube tu, subscribe sekarang untuk next video. Alright, so nantikan untuk next video seterusnya. Minta maaf kalau aku ada kurang bahasa dengan korang ke. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang baik datang daripada aku sendiri. Stay healthy, sihat selalu. Assalamualaikum, bye bye. Kisah seram, jom tonton video ini. Tiba-tiba pintu tu gem. Sosok perempuan yang kena pandang dia, yang mungkin suka dengan. Jangan lupa saksikan video penuh hanya di channel YouTube saya.